Terima kasih sudah menunggu. Taman bacaan baru di Jalan Sesama akan dibuka. Tantan, taman bacaan itu apa? Taman bacaan adalah tempat di mana semua orang bisa baca dan pinjam macam-macam jenis buku. Apa taman bacaannya sudah buka, Tan? Belum, Jabrik. Bukanya nanti sore. Baiklah, sampai jumpa nanti sore. Itu Jabrik. Dia tinggal di sini juga. Lingkungan Jalan Sesama menyenangkan loh. Ayo, aku tunjukkan. Gambar pesawat yang aku buat. Aku suka pesawat. Gambar kamu bagus, Momon. Tantan. Dan aku lagi berpura-pura ada pangeran dan putri raja di dalam. Cerita yang bagus, Putri. Ini Putri. Halo. Jangan lupa acara pembukaan taman bacaan nanti sore ya. Aku pasti datang, Tantan. Juga. Dah. Datang ya ke taman bacaan sore ini. Yeah. Dah. Apa taman bacaan sudah buka, Tan? Belum, Jabrik. Dan itu Dokter Susan, istri Pak Bagus. Bersama Ica, anak mereka. Jangan lupa, taman bacaan dibuka hari ini, Bu Susan, Ica. Ada Pak Bagus di bengkelnya. Ingat, taman bacaan. Bu Iem, Pak Dalang. Acara pembukaan taman bacaannya nanti sore. Nah, kupikir aku sudah bilang ke semua orang di Jalan Sesama. Aku harap semua orang akan datang. Taman bacaan sudah buka, Tantan? Belum, Jabrik. Tapi sebentar lagi. Yeay, sebentar lagi, sebentar lagi, sebentar lagi. Yang aku tahu pasti, Jabrik nanti akan datang. Hari ini, aku akan mengunjungi rumah-rumah di Jalan Sesama. Aku mau ke rumah Tantan, terus ke rumah Jabrik, ke rumah Momon, dan rumah-rumah yang lain di Jalan Sesama.
aku ingin menyapa semua orang yang tinggal di sini. Aku senang mengunjungi temanku. Kamu juga kan? Tempat tinggal kita disebut rumah. Dimanapun tempatnya, kita semua tinggal di rumah, walau beda letaknya. Ada rumah di pinggir sungai dan di tepi pantai. Ada rumah di dekat sawah dan pinggir jalan setiap hari, banyak mobil yang lewat. Ini rumahku, aku tinggal di desa, halamanku luas. Rumahku, rumahmu, tempat tinggal kita. Jabrik senang karena sekarang pembukaan taman bacaan di jalan sesama. Tapi di mana orang-orang? Mungkin mereka sudah di dalam. Jabrik, lihat ke dalam dulu. Baca dan pinjam banyak buku-buku bagus di sini. Apa aku nanti boleh pinjam buku dari taman bacaan juga? Iya, Putri. Semua orang boleh menggunakan taman bacaan kok. Dan akan ada banyak jenis buku juga kan? Semua. Ada buku cerita, buku sejarah, buku petualangan, buku tentang binatang. Dan buku-buku dengan gambar yang bagus. Baiklah, kita akan mulai acaranya. Apa semuanya sudah hadir? Hadir!
tidak ada, Tenten. Oh, Jabri tidak ada. Bagus, lihat tuh Jabri. Acara belum bisa mulai tanpa Jabrik. Enggak. Bagaimana kalau kita cari Jabrik dulu? Iya, iya, iya. Ayo, kita cari dulu. Ya. Jabrik, kamu dari mana saja? Kita mencari kamu dari tadi. Kita tidak mau membuka taman bacaan tanpa kamu, Jabrik. Oh, Jabrik lagi di taman bacaan dan membaca buku ini. Wah, ini bagus sekali. Aku rasa itu artinya taman bacaan sudah resmi dibuka. Halo, saya Tarjo. Saya bekerja di sini sebagai petugas perpustakaan. Saya punya rahasia buat kalian. Rubah! Saya juga adalah Gatot Kocok. Saya akan menunjukkan pada kalian cara menulis huruf. Oh, ayo. Oh, cukup untuk hari ini. Dan jangan lupa berlatih. Buang pocar kacir. Huruf O. Haruskah kita menyambut tetangga baru kita? Jangan dulu. Beri waktu sedikit lagi, ya. Oh, ini konyol. Ayo kita temui mereka. Ibu! Apa yang kau lakukan? Jadi, berbeda. Kira-kira dari mana mereka berasal, ya? Tanah Hijau. Skuterku? Iya, mungkin sekarang belum bisa dipakai. Tapi kalau aku sudah selesai membetulkan, iya, iya. Aku suka dengan halamanmu. Oh, tunggu sampai kau melihat halaman belakang. Kau akan terkejut. Jadi, berapa banyak saluran TV yang bisa didapat di sini? 3. Sebanyak itu? Ya, tentu saja. Kau butuh antena yang sangat besar. Ya, tentu saja. Halo! Udara sedang cerah sekali di Jalan Sesama.
Kita nyanyi sama-sama yuk. Ayo. Terima kasih sudah menunggu. Jalan Sesama disokong oleh Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, diproduksi oleh Creative Indigo Production dan Sesame Workshop. Program ini terwujud berkat dukungan United States Agency for International Development.